Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 11 IPA 2 akan menampilkan film yang berjudul Kisah Seorang Bapak. Sore hari itu di bulan November, cuaca di Palembang terasa panas dan jarum jam menunjukkan pukul 5 sore. Sudah seharusnya anak sekolah pulang ke rumah dengan lelahnya. Begitu juga para pekerja sudah bersiap untuk pulang setelah banting tulang dari pagi hari. Berarti sini nih, Dek? Iya, Mas. Berapa? Bentar. Totalnya 10.000, Dek. Seorang bapak yang saat itu bekerja menyaksikan kejadian itu, lalu menghampiri siswa tersebut. Tuh, gimana ya? Ini sih, Mas. Ya, Pak. Ini kenapa ya, Mas? Oh, jadi gini, Pak. Tadi kan adik ini dia naik ojek saya. Ya. Cuman uangnya kurang berapa? Kurang 5.000. Bentar ya. Oh, ini, Dek. Bapak punya uang 5.000-nya. Aduh, makasih banyak, Pak. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Oh iya, makasih deh ya. Ya. Pak, mari Pak ya. Ya. Alhamdulillah, ya Allah. Sepulang bapak itu bekerja, ia hanya dapat memandangi tempat makan. Karena ia sudah tidak memiliki uang lagi. Dari dalam warung nasi terdapat wanita yang melihat saat bapak itu merogoh kantongnya dan merasa iba. Makan sini aja, Pak, barengan. Iya, Mbak. Ini, Pak. Pak. Ini, Pak. Oke, lagi aja, Pak. Oh, iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya, Mbak. Iya, bersyukur pada Tuhan, itu yang sang bapak rasakan. Masih banyak orang yang peduli dengannya. Ia pun bergegas untuk makan makanan yang diberi wanita itu. Betapa indahnya berbagi dan saling membantu. Walaupun berbeda keyakinan, tetapi tetap kita tanamkan di dalam diri, tidak saling membeda-bedakan dan murah hati. Baiklah, itu dia tadi film dari kelompok 1 11 IPA 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas tadi yang ngomongin besar kan ini. Menantu ibu adik. Aku menantu lagi di rumah menantu mertua aku, guys. Ya, apa sehat? Masih tahu enggak sih? Kenyang, woi. Nah, itu dia tadi film dari kelompok 1 12. Hai. Halo, Bella.
Berapa? Bapak punya uang 5.000. Makasih banyak, Pak. Ya, Pak, enggak apa-apa. Kayak kok ya, Pak. Uang 5.000. Makasih banyak. Ya, Pak, enggak. Keep my feet up on the dash. Gee, golly, we just having a blast. The future's so bright, we ain't looking at the past. Yeah, we just all in the moment, cause it's 100 days.